anggur karena anggur ini dari empat musim, karena di Indonesia ini ada dua musim sehingga harus ada pemangkasan atau pruning itu. Yang pertama memang kalau mulai tanam sampai dengan pembuahan itu biasanya umur 9 bulan sampai dengan 1 tahun, tergantung varietasnya. Nanti setelah kira-kira sudah cukup untuk dibuahkan, nanti kita pangkas. Jadi pemangkasannya itu cuman pemangkasan cabangnya saja. Jadi cabang yang sudah coklat ini kita pangkas, nanti yang hijau kita buang. Kalau misalnya mangkasnya nanti yang coklat ini, jadi yang coklat ini kita pangkas, yang hijau kita buang. Jadi kalau misalnya hijau tidak kita buang, nanti pertumbuhannya terlalu vegetatifnya terlalu tinggi sehingga tidak berbuah. Yang bisa kita piara itu yang coklat aja. Mangkasannya kalau yang cabangnya hijau kayak ini kan hijau, atas batas hijau. Batas hijau ini kalau kita buahkan enggak bisa ini. Soalnya di sini vegetatifnya nanti tinggi sehingga akhir dari pemangkasan itu biasanya di sebelah yang coklat ini. Ya, kita pangkas ini, kita buang. Ini, nah ini kita buang karena ini vegetatifnya tinggi ini. Sehingga nanti kalau kita buahkan tidak jadi buah, jadi daun. Jadi yang batas akhir yang coklat ini. Jadi bibilan kita buang. Kita buang ini bibilannya. Paling tidak kita piara paling tidak 3-4 mata. 1, 2, 3 di sini. Kalau misalnya 4 ya nanti di sini. Kalau misalnya 3 nanti ya di sini. Jadi 3 mata. Jadi rata-rata pangkasan itu yang paling bagus itu 3 sampai 4 mata.